Hello Art, welcome back with me and this is Baget Saber Expander and we are the Art. Oke, jadi hari ini kita lagi bikin trunk setup sebenarnya ceritanya. Jadi udah jadi dasarnya itu sebenarnya dari si expander merah malam-malamnya. Hah? Expander merah? Iya, expander merah tuh dulu banget udah pernah diersas. Pertama kali expander keluar langsung diersasin, berhubung jadinya gaya waktu JDM dicabut langsung sama si Alvin. Jadi ini nggak kepake sih. Jadi gua colong aja buat mock up ya, buat cetakan, nanti kita bikin semuanya lagi dari MDF terus kita dempul, kita cat hitam, jadi nggak gaya-gaya kayu gitu, nggak tahu sih, gue kayak udah rada boring sih sama kayu, apalagi di gaya mobilnya ini, kayaknya kalau kayu gitu, buat samain sama kayu yang ada di mobilnya, kayak kurang cocok deh gitu, jadi mungkin hitam aja. Oke, kita mau bahas penempatan-penempatannya sekarang. Jadi tadinya tuh ada box audio kayak gini di dalam mobilnya, taruh di belakang situ, which itu nggak cocok banget kali ya. Jadi mungkin boxnya kita buang, terus si subnya ini, subnya kebetulan 12 inci, subnya nanti kita bikin di sini. Oke, ya audio gitu aja sih pokoknya, audio doang lah. Terus si tabung, nanti kita dudukannya mau potong dulu. Ini kan ada dudukannya nih. Kita buang segini, kenapa buat di sini? Jadi kan ini tinggi banget, udah ngelebihin dari si batas expandernya ya, si apa sih ini kakinya gitu. Jadi kan gue pengennya bikinnya ini rata nih nanti, ini rata sampai di sini gitu. Jadi nanti ada tutupnya, seolah-olah ini masih ada bagasi, karena sebenarnya kita nyabut si ini, si kotak-kotak ini, kotak penyimpanan segala macem lah. Buat taro-taro, ini kompresor juga nanti di sini. Kompresor kita taruh sini. Gitu. Kompresor. Nanti kan kotaknya kira-kira gini ya. Rata nanti dia rata. Terus nanti ada solenoid. Solenoidnya kita taruh di sini. Gitu. Kira-kira lah nanti. Pokoknya kan ini mau gue potong dulu sambil nunggu si kayu MDF-nya. Nanti gini. Sekitar beginilah, gini nanti ada si selang-selangnya, kita nggak bikin sengaja, nggak dibikin hardline, kenapa, balik lagi kalau ada masalah nggak bisa kayak selang dipotong colok lagi beres gitu. Kalau hardline kan besi tuh ada masa-masa apapun lo at least kayak harus bawa gunting gunting pipa alias gerinda, kalau nggak gergaji besi itu kan, jadi ribet. Jadi kita bikin selang aja karena supaya si Ameng ini kalau ada apa-apa di jalan kita datengin, bawa alat sederhana jalan lagi mobil lah gitu. Oke, jadi intinya gitu, nanti di sini tabungnya, kompresor di sebelah situ, di sini si solenoid, nanti kita bikin cover gitu, tutup subwoofer di sini. Nanti setbel kan kayak diginiin gitu, terus si subwoofer sini. Yang kanan kita biarin kosong, kenapa? Karena di sini tetap biar si ban serep ada apa? Kalau ada ban serep mau turun, kunci-kunci nggak ganggu. Kunci-kunci masih bisa dipakai. Terus buat turunin ban serep, kita udah siapin juga bolongannya di sini. Ini ada buat turunin si baut ban serepnya. Ini kita udah mock up dulu. Nanti tinggal yang rapihnya di MDF yang barunya. Kita lagi nunggu datang sih. Berhubung ini lagi jam istirahat juga, jadi kita vlogin dulu biar ya rapih aja sih. Jadi kan nggak ada yang lagu lalu lalang gitu. Lanjut ke tombol-tombol kali ya. Tombol-tombol di depan udah jadi. Jadi first of all, selang-selang, kabel semua udah gue masukin ke bawah sini. Diselipin ke trimming. Di sini ada tag di sini untuk pembaginya si selangnya. Di balik situ sampai ke belakang tuh kan selangnya masih nongol, nanti masuk lagi ke bawah buat masuk ke tabungnya yang di belakang. Terus untuk tombol kita udah bikin rapih banget di sini. Kenapa kok cup holder dibuang? Lah, cup holder tuh banyak banget expander,
di sini aja 3 gitu. Bisa 3 botol. Di situ 3 botol 6. Orang di depan 2. Buat apa ada cup holder di sini? Terus kan kayak lu nyetir gitu. Ada botol sih ganggu enggak sih sebenarnya? Gitu kan. Kayak ganggu aja gitu. Mau yang paling kecil juga kan pendek banget ya. Setahu gua. Mana sih bekasnya? Oke, kayak cuma segini gitu. Kayak pendek jadi enggak kepake daripada laci yang kita korbanin. Tadinya mau di sini. Kan kalau lu beli ergen tuh kayak dapet gitu si dudukannya kayak gini akrilik gitu. Jadi kita mau taruh di sini. Soalnya emang ngepas sih di sini. Cuman ya lacinya habis dong. Kalau taruh bawah banget pressure apa si meteran ersasnya ini masih yang model analog. Jadi si selang tuh masih masuk ke sini. Belum pakai digital. Kalau digital kabel doang mau lu taruh di sini kek, mau taruh di situ kek, di sini kek, bebas. Kalau ini rada ribet sih guys. Jadi ini kita nggak pakai, kita bikin lagi terus kita bungkus sweat si dudukan ini supaya menyerupai dengan tengah jok yang ada di si Explorer Ameng ini karena tengahnya udah dipakai sweat, samping itu pakai kulit gitu. Oke, jadi ini udah terpasang rapi. Tinggal kita nunggu di sini nanti ada switch buat mati hidupin ersas. Kenapa harus ada tetap? Yang gue paling males adalah pas lagi mobil lu di ACC sebelum lu starter. Kalau ersas itu kurang angin, dia nyala. Jadi kayak berat aja gitu starternya keganggu sama kompresor. Sebenarnya kompresornya kecil, cuman lumayan juga sih daya. Nah, ini nih. Cup holder segini. Cuman segini nih. Kaleng segini. Taruhlah di sini ya. Kalian gitu. Kayak mau sini, kayak ganggu aja sih, gue gak tahu sih kenapa ada cup holder di sini kayak kagok kan ya. Kayak daripada begini, kita ganti jadi begini aja. Oke, jadi mungkin bahasan di dalamnya gitu. Pada intinya ini buat naik depan, ini turun belakang, naik depan, naik belakang, turun belakang gitu. Terus tombol on off di sini supaya kompresornya awet. Jadi kalau kalian udah bisa naik mobilnya kompresor gak usah ditungguin sampai tangki penuh kata gue, soalnya kayak yang gak penting-penting banget juga tangki penuh kan, jadi matiin aja. Jadi kompresor kalian tuh awet banget karena kompresor rusak satunya aja tuh udah 6 juta setengah cuy, kompresor doang. Jadi kayak sakit hati juga sih kalau sampai jebol 3 kali kayak sentik gitu kan. Jadi mendingan diawet-awet deh kompresornya, oke. Jadi kita lihat di luar lagi. Oke, sekarang udah beres nih akhirnya, udah ada remote tambahan kayak gini. Kayaknya sih paling satisfying tuh kita nyopot-nyopotin sesuatu yang bersifat baru dan ini melindungi. Kita lepas dulu guys, harusnya yang owner sih, cuman ini suatu kebanggaan buat gue bisa melepas biru-biru. Oke, udah beres, kita lihat. Ini bagian belakang, cukup fitment ya. Yoi, jadi ersasnya udah beres semua. Terus dari bagian box juga mantep banget. Yang tadinya si sub tadi mau di sini, akhirnya gue rubah ke sini karena lebih banyak saluran si ersasnya itu di kiri. Jadi kalau ada apa-apa kita nggak usah bongkar audio, langsung copot aja dan ini udah gue kasih engsel. Jadi kalau mau buka ada something happen, shit happen, tinggal buka aja. Terus nanti kita mau bikinin dalemannya dulu, terus kita kasih lampu. Cuman berhubung Mama Hameng ini sedang terburu-buru karena ada mobil lainnya lagi yang punya dia mau dibangun, kita kejar jadi dulu mobilnya, oke? Kita lihat tombolnya sekarang. Jadi yang tadinya begini udah kita rubah menjadi seperti ini. Terus ini ada tombol kompresor dan dia ada lampunya. Semua ada lampu, sama tombolnya ada lampu. Jadi kalau ini mana sih tombol kompresor? Nah ini warnanya jelas. Oke. Terus si pressure gauge-nya juga ada lampu. Terus kalau ini belakang, ini depan, gitu bisa ya. Nanti kalau mau turun di sini, naikin cek sini. Begitu juga di belakang. Oke. Sip. Jadi gak bakal keganggu sama botol yang ada di sini lagi. Misalnya lu lagi jalan sama cewek lu gitu kan. Beb, nah kalau ada botol. Nah gitu kan jadi gak enak. Buang aja. Oke. Oke, sambil diturunin lagi kali ya.
Jadi untuk bagian depan itu dia agak lama turunnya. Karena gue mau jaga-jaga aja sih si solenoidnya dikerasin, supaya kalau emang sampai amit-amit ada kebocoran, si RCC nggak turunnya terlalu cepet buat kita sempet naikin tombolnya lagi gitu. Oke, jadi intinya udah beres. Akhirnya si Xpander Saber 3 ini beget-beget juga. Jadi mobil aman kayak lama-lama beget semua kali ya. Terus intinya yang udah selesai itu kemarin over fender karbon, mesin karbon, spion karbon, spoiler karbon, ersas. Jadi bahasa Sunda nama pitet gitu. Udah. Oke, udah beres semua. Udah ada tombol-tombol lagi. Jangan lupa 30K kita ada challenge buat si Xpander merah. Konsepnya udah selesai. Jadi buat kalian yang penasaran banget, ayolah ajakin teman-teman buat subscribe dan biar kita lebih semangat lagi buat bikin konten kayak gini, guys. Jangan lupa juga kita punya 5 Instagram, linknya ada di sini. Tolong di-follow, dan kita ada lagi ada giveaway juga buat kalian di Artoto Konsep. Ada 10 mystery box buat kalian semua karena sebagai apresiasi dari kita untuk adanya 10K followers. Thank you buat semuanya. Jadi gila, keren banget. Kita udah bisa swipe up, yang mau dipromosiin boleh langsung aja kontak kita. Canda, guys. Oke, mungkin mobil Ameng begini dulu, akhirnya selesai, keluar dari bengkel. Mobil Ameng langsung masuk lagi yang lain. Mobilnya apa? Keren banget sih mobilnya, gue suka banget sama mobil itu. Ditungguin aja, pokoknya kita gak bakal kehabisan konten karena kita ada konten baru lagi buat kalian. Otomatis karena mobil Ameng ini udah beres, mobil yang lain mau masuk. Pokoknya mobil Ameng ada 4 di sini. Boleh kalian tebak apa aja, dan mungkin nanti ada 8 intinya masuk ke sini semua. Oke, jadi thank you for watching. This is our topic, and be the best on earth. Kembali, guys. See ya.